بسم الله الرحمن الرحيم. Bolehkah seorang istri mendoakan suaminya bangkrut? Karena harta tersebut, dengan harta tersebut suaminya menjadi sombong dan zalim terhadap istrinya. Apakah doa istri tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar suaminya kembali ke jalan Allah? Kenapa ibu doain yang bangkrut? Doain dapat hidayah. Kalau bangkrut kan ibu juga jadi enggak bisa makan. Jadi salah doanya. Berdoa agar hartanya diberkahi, dia pun dapat hidayah. Saya ingin kasih sebuah kaidah penting sini teman-teman. Saya berbagi. Kalau misalnya ada orang zalimi kita, misal dia utang tidak bayar. Ini kan sering terjadi ya. Karena sudah menjadi perangkat syaitan, ya, jeratan syaitan. Kalau seseorang utang, gitu kan? Kalau dia utang dia tidak bayar. Dan orang yang punya piutang sulit untuk nagih. Baik. Kalau artinya kalau kita utangin orang anggap sudah hilang lah, sudah. Seperti itulah. Kalau ada orang utang tidak bayar, kita terzalimi. Ya. Maka kita dalam bab doa ada dua doa yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, kita terzalimi, kita boleh doa agar Allah hukum dia. Ya Allah, dia enggak bayar utangnya, matikan, butakan matanya. Boleh saja. Orang bisa berdoa begitu, karena kan dia terzalimi ya. Tapi bandingkan ini dengan doa yang kedua. Kita begini, ya Allah, berikan hidayah dia. Berikan, tanamkan iman dalam hatinya. Mudahkan rezekinya, ringankan tangannya agar membayar utangnya. Mana lebih bagus? Yang kedua, kenapa? Karena kalau Allah ijabah, uang kita kembali, dan semenjak dia dapat hidayah, kita panen pahalanya. Daripada awalnya antum cuma balas dendam, butain matanya ya Allah. Pincain kakinya, pincang kakinya. Baik, Allah sudah kasih, balas antum terdendam, tapi tidak kembali duit. Nah, jadi harusnya begitu. Nah, ibu di sini doain suaminya kebaikan. Ya Allah, berikan dia hidayah. Mudahkan dia kembali ke jalanmu. Jangan doakan bangkrut deh. Kesian dia, kesian anaknya, kesian suaminya, gitu kan? Anak punya kenalan yang memiliki anak. Dan hati-hati ya, orang yang mendoakan sesuatu untuk saudaranya muslim akan terjadi pada dia. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim berbunyi, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya baik atau buruk ya, kecuali malaikat di atas kepalanya mengatakan walaka mithluhu walaka mithlu, kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Hati-hati. Saya sering ingatkan jemaah saya, kalau ada orang kaya raya, bilang, ya Allah berkahi kekayaan dia. Sebenarnya itu untuk menutup hasut hati kita, dan malaikat atas kepala kita mengatakan, engkau dapat yang sama. Kita sedang doakan kekayaan buat kita. Orang itu pintar, orang itu gagah, orang itu cantik, wah, apa saja, kita berdoa agar Allah tambahkan buat dia. Saya sudah biasa dengar teman-teman di Saudi itu, Masya Allah ya, saya 7 tahun di sana dari SMA sampai S1. Saya lihat sendiri bagaimana luar biasanya orang-orang di sana. Rata-rata ya, saya temuin. Kalau misalnya saya cerita nih, alhamdulillah ada, atau lagi ngobrol masalah usaha saya baru buka begini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Allah berkahi, nanti rezekimu melimpah. Mereka sudah tahu, mereka doain kita. Kita cerita baru menikah, oh semoga Allah berkahi anak, semoga Allah begini. Karena dia tahu dia sedang doakan dirinya. Ini penting. Kalau kita doakan keburukan, maka berarti malaikat akan mengatakan kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Hati-hati. Ya. Jadi kita harus doa positif.